Saudara, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kampar Yusri Rinto menjadi pendaftar pertama pada pemilihan kepala daerah serentak di KPU Kampar. Yusri Rinto diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Demokrat dengan membentuk koalisi. Didampingi oleh para tim pemenangan dan partai pengusung serta penampilan kesenian khas Jawa Reog Ponorogo, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kampar Yusri Rinto mendatangi kantor KPU Kabupaten Kampar. Yusri Rinto diusung oleh Partai Gerindra dan Demokrat dengan membentuk koalisi dan menjadi pendaftar pertama pada pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak Kabupaten Kampar di KPU Kampar. Yusri Rinto bersama tim pemenangan dan partai pengusung langsung melengkapi dan menyerahkan persyaratan administrasi ke KPU Kampar. Dalam kesempatan ini, Yusri juga mengaku sudah membentuk tim pemenangan untuk pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Kampar. Pihaknya berkomitmen untuk dapat memberikan perubahan terutama bagi kemajuan Kabupaten Kampar dalam segala bidang. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar yang sudah mengantar kami dan mendaftarkan seluruh partai pengusung, Partai Gerindra, Ketua Umum Bapak Prabowo Subianto. KPU Kabupaten Kampar membuka kesempatan untuk pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kampar selama 3 hari mulai tanggal 27 hingga tanggal 29 Agustus ini. Dari Kampar, Yogi Sastadaneka Putra melaporkan.